Pengalaman berharga buat gimnas negara Izzah Amzan apabila berjaya melonjak 10 anak tangga di kejohanan dunia di Azerbaijan September lepas berbanding penampilannya tahun lalu. Izzah lahir 1910 2000. Okey, dia merupakan anak ketiga daripada tiga adik-beradik. Dia anak kelahiran Pahang, Mentakap Pahang. Kenapa Jim Rama? Aunty suka Jim Rama. Okey, lepas tu mungkin Izzah membesar dalam keadaan aunty sebagai fitness instructor. So dia ikut. So bila dia ikut tu dia macam seronok kot. So anak-anak lain bawa juga kan. Bawa juga pergi studio untuk mengajar kan. Tapi yang lain tu tidak menunjukkan kesan yang dia minat. Izzah ni dah nampak minat. Okey, lepas tu nanti bawa dia pergi satu club tu. And then dari situlah kami sama-sama belajar. Dia belajar to be a gymnast dan saya belajar untuk mendalami apa itu gym drama. Sebenarnya benda tu dari aunty sendirilah. Suka. Maknya suka. Mak Izzah, ibu Izzah dia suka sukan drama, tapi dulu dekat Sabah tak ada sukan drama, so dia nak seorang daripada anak dia masuk sukan drama. So Izzah pilih sukan drama sebab bila first time Izzah tengok sukan ni dia mencabar, dia tak semua orang boleh buat. So Izzah nak mencabar diri, dan sukan ni sukan yang cantik kan, and dia tak semua orang dekat Malaysia, tak ramai atlet dekat Malaysia ni. So sebab tu Izzah pilih drama. Cabaran tu kan, kalau kita tengok cabaran tu sayangnya, semua ibu bapa ada cabaran. Sebenarnya sebelum bertanding pun cabaran, semasa bertanding pun cabaran, selepas bertanding pun memang ada cabaran. So memang cabaran dia tu untuk menjayakan seorang yang macam tu, kena kuatlah. Satu family kena berkorban. Bukan hanya saya, bukan hanya bapa dia, tapi adik-beradik lain juga. Sebab there's no holiday for us, tak ada gathering family. Sebab dia training satu minggu 6 hari. So dari pagi sampai petang, cuma dalam between, selepas sekolah, training. And then waktu training dia pun tak tetap kan. So kita semua tak boleh planning apa-apa, holiday ke weekend ke tak. Kita tunggu coach cakap apa. Cabaran Izzah sebelum untuk tanya untuk kekalkan fokus, sebab bila competition, feelings dia lain. Sometimes Izzah boleh buat training perfect, tapi tak bermakna dekat competition Izzah akan buat yang sama. So cabaran Izzah adalah untuk mengekalkan fokus dan konsisten lah. Sebelum Izzah melangkah ke sekolah menengah, Izzah aktif dalam teater, berlakon, main muzik dan sukan as well. Tapi masa umur Izzah 12 tahun, Izzah kena pilih mana satu yang Izzah nak. Tapi kalau Izzah boleh putarkan masa balik, Izzah akan pilih violin juga. Muzik lah, more to muzik. Kata-kata semangat. Kata-kata semangat. Aunty selalu cakap, aunty selalu berada di belakang kau. Bila kau hebat, aku akan berada di sebelah kau. Bila kau jatuh, aunty akan belakang kau untuk support kau. Jangan susah, kau ada family. Itu je. Susah, jangan susah. Kau ada family. Izzah nak ucapkan terima kasih kepada semua jurulatih-jurulatih yang sentiasa memberi tunjuk ajar kepada semua atlet untuk memastikan kita sentiasa ada bakat dalam sukan jurama, dan supaya sukan jurama, nama sukan jurama ni tak akan pernah habis.